So kita naik naik ini eskalator. Ini aslinya lambat loh teman-teman nih, kalau kita ngejalan. Kalau kita jalan itu kayaknya berapa kali lipatnya? Udah cepet banget. Ini di dalam MTR ya teman-teman. Saijingpun MTR. Jadi tadi keluar exit B. Cepet banget sampai. Lo pada duduk di MTR ya? Durian, ada mango, ada bawang putih, ada leci, sembarang buah ini ada teman-teman nih. Ada dragon fruit, ada nanas, mangga nih. Tapi ini hanya apa, patung, lukisan tapi bukan nih. $6 ada harganya sekarang. So ini dindingnya, ini kan dinding ya teman-teman, dinding di MTR. Dan ini keadaan pasar kayak gitu teman-teman. Ada banana, pasar di Hong Kong, pasar tradisional. Nih ada sendal, tuh ada yang beli, neneknya juga nuh gendong susunya. Apa sih namanya ini? Bukan lukisan loh ini. Ini gedung-gedungnya. Ini itu. Ini ada pemadam kebakaran. Petugas dan ini ada yang sudah di. Ini jalanan dari Ampas Nasanana. Itu ada di atas. Ada sebelah atas juga. Dan ini nih. Ini ceritanya nih lagi ngantri mau nyebrang ini. Lucu ya teman-teman. Juga ini keadaan Hong Kong. Tapi ini hanya lukisan. Kenapa boundary? Ini sibuknya Hong Kong nih. Pasti bukan Hong Kong tuh, lagi pada nyebrang jalan. Ini teng-teng ada strem, gedung-gedung menjulang tinggi. Nah, ada pot jeruk mandarin, jeruk itu apa santus ya? Ada tukang kayu, tukang batu, sekarang keren loh. Ini aku tadi tuh ngeliwatin MTR teman-teman, dan aku ngeliat ini kok kayak antik banget gitu loh. Dan ini nih ada di MTR. Ya betul teman-teman, ini nu di ini di MTR Saijingpun ya. MTR Saijingpun exit B ya. B3. B3 benar. Dan menarik banget di dalam MTR ada kayak gini ya. Ini keadaan pasar tradisional Hong Kong ini. Nah, seperti ini. Ini yang keren-keren gitu loh. Ikan nasi kering. Ini tahu kan? Bulus apa namanya? Kura-kura ya. Mereka kan suka potong bikin sup. Ini jamur, ikan asin. Cumi-cumi kering ini, cumi-cumi kering. Tuh ada ini nih. Kalau yang di pasar aslinya emang ada kayak gini ya teman-teman.
Ini kering, ini kering biasanya buat obat atau dibikin sup kayak gitu. Menceritakan pasar tradisional Hong Kong. Ini hitungannya masih pakai simpua. Ada umbrella juga, lucu ya. Lucu juga nih. Itu ya, unik. Ini tadi kalau nggak ngeliat kesini nggak tahu ya. Kalau nggak lihat MTR, nggak lewat MTR sini nggak tahu. Oh, ini mainan, ceritanya ini toko mainan. Tuh anak sama bapaknya mau beli mainan. Ada lantern juga. Terus ini yang merah nih buat yang buat sembayangan itu mereka. Dan ini nih bengkel ya kalau di Indonesia. Nah, bengkel. Ini ada yang lagi ngerokok sambil main HP. Ada kukunya juga, lucu juga ya. Dan ini nih ada yang naik tangga tuh sampai ke atas. Lucu juga ya, unik. Oh, salon. Salon. Salon, salon Hong Kong ini ceritanya. Ini restoran kepiting, mie, noodle Hong ya. Ini bahannya apa sih ya? Tok tok tok. kayak bukan kayu. Kayak atung kayak gitu. Dan ini pas pesannya ada. Ada juga penjualnya, terus ada juga sembarangan. Mak-mak mau beli ikan. Ada satu kotil masa-masa misalnya ada kodok yang menceritakan pasarnya. Dan ini lagi buang sisik-sisiknya nih. Ini tercantum juga harga-harganya, ada yang 15, 25, 20 nih. Lucu juga ya. Oh, si uncle suk-suk sambil ngerokok. Tuh. Ini pasar Hongkongnya. Wah, lucu loh. Oke, teman-teman, ini di sini ya. Di MTR nih. MTR ini. Tuh. Jadi kalau ke sana tuh ke MTR. Dan kalau tadi kan kita exit ke atas ya, ternyata tinggi banget, harus naik lift karena tinggi banget di atas, jadi harus naik lift. Kalau ke sana kita ke MTR tuh. Oke. Iya. Nih, kami mau masuk ke MTR. MTR Sai Ying Pun. Ini MTR Sai Ying Pun ya, teman-teman. Lorongnya ini.
lorongnya lumayan panjang tapi bagus, dan dinding-dindingnya ini loh antik. Ini bukan lukisan, cuman tempelan gitu, kayak dari plastik tuh kayak dinding. Tapi bagus sih ini. Terus kalau kesana itu kita rada turun, kalau kesini naik, jadi naik turun ya. Jadi beginilah teman-teman keadaan MTR Tsai Yingkun. Ini Tsai Yingkun. Dan aku juga kayaknya baru pertama kali nih lewat sini, makanya tadi aku melihat itu ada gambar-gambar kayak gitu, langsung kayak menarik kayak gitu. Oke lah, segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Thanks for watching my video. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Don't forget to be happy.